Ya guys, ini adalah area permainan kita yang pertama guys ya. Ini baru dibuka dan makanya kita kesini untuk melihat-lihat ada apa di dalamnya. Seperti itu. Ya, kita masuk ke dalam guys ya. Ini banyak banget orang, banyak banget anak-anak. Itu sebelah sana merah-merah itu restoran yang baru buka juga. Ya, dan sekarang kita menuju ke arah itu balon raksasa itu untuk prosotan guys ya. Dan ini adalah apa itu namanya, yang itu loh, bener-bener buat lubang-lubang yang kalau diuncal nih itu kita bisa dapat itu loh guys. Ada dianya, ada kura-kura, ada burung, ada kelinci seperti itu. Ya, ini lagi dijejer-jejer, lagi persiapan. Ya, lanjut itu ada muter-muter kuda itu apa namanya. Ya, ini kita ada mau ke atas guys ya. Ini adalah kita menaiki tangga. Kita akan melihat pemandangan luar itu dari atas, dari lantai 2 guys ya. Sekaligus lantai 2 ini adalah untuk yamcha atau untuk kalau orang-orang Cina untuk minum teh seperti itu. Dan ini aku sebelum ke area permainan yang kedua ini aku mampir dulu ke beli makanan guys ya. Ini beli makanan tradisional kota sini, maksudnya ini kayak makanan-makanan pinggir jalan seperti itu ya guys ya. Ini kayak makanan food streetnya di tempat suamiku seperti itu. Di sini banyak banget orang guys, di sini ramai banget karena ini kayak pusat. Kalau kita beli food streetnya seperti itu, kalau kita beli oleh-oleh yang berada di pinggir jalan seperti itu, pusatnya ada di sini. Jadi di sini banyak banget orang lalu lalang pakai motor, apalagi pasti macet kalau di sini. Ya, sekarang aku mau beli kebab dulu guys ya. Ini kebabnya tapi kebab Cina, dalamnya itu ada macam-macam guys ya. Ada telur, ada udang crispy, ada sosis dan lain-lain guys ya. Ini enak banget, ada sayur juga di dalamnya. Kita juga beli sushi. Di sini juga banyak yang jual sushi, guys ya. Banyak banget orang, guys. Kita juga beli gula-gula, guys ya. Ini dalamnya ada strawberry.
kita juga beli tahu dan juga ikan goreng guys ya, ini crispy banget. Kita juga beli jus mangga. Ini adalah makanan khas yang disajikan saat Imlek guys ya, ini buat tamu-tamu seperti itu. Mampir dulu supermarket, mau beli buah dulu guys ya. Ya, setelah setengah jam mungkin guys ya perjalanan ke sini, ke tempat area permainan yang kedua. Kita masuk dulu, tadi nggak sempat videoin pas lagi perjalanan guys ya, karena macet banget, udah nggak sempat karena aku juga lagi apa nyetir motor juga, jadinya nggak sempat videoin. Dan ini wah panas terik banget guys, ini sekitar jam 12 mungkin atau lebih kayaknya, pokoknya pas terik banget sampai sini guys. Iya, anak-anak udah antusias banget. Di sini juga banyak banget anak-anak dan juga orang tuanya dan keluarganya semua guys ya, karena kebetulan juga di Cina tahun ini adalah untuk pertama kali setelah 3 tahun pandemi, itu tahun ini kita bisa ngerayain, benar-benar ngerayain Imlek dengan bebas, dengan penuh sukacita, dengan penuh tawa, berkumpul bersama keluarga tercinta seperti itu. Karena ada yang selama 3 tahun ini kalau kita udah beda kota atau beda daerah seperti itu tidak bisa pulang Imlek karena ada batasan pandemi itu. Dan tahun ini fun fact-nya di Cina udah diberi aturan udah bebas seperti itu, jadinya boleh kemana-mana, nggak usah tetap vaksin tapi udah nggak perlu swab lagi. Karena selama 3 tahun kemarin tuh kita hampir setiap hari itu harus swab guys seperti itu, jadinya tahun ini benar-benar meriah banget Imlek tahun ini. Di mana-mana itu ada kembang api, di mana-mana kembang api dari pagi, sore, malam, tengah malam. Kembang api itu nggak berhenti. Ya, itu juga ada banyak kendaraan-kendaraan yang lucu-lucu, imut-imut. Nah, ini benar-benar buat nipu hongpao-hongpao atau itunya anak-anak ini, guys. Ini sekali main itu 20 yuan guys ya. Anak-anak seneng-seneng banget pasti mas itu naik ini. Padahal itu 20 yuan itu satu putaran guys ya, sekitar 10 menit. 10 menit kalau nggak salah 20 atau 25 yuan. Seperti itu. Udah benar-benar bisa ngabisin hongpao lebaran Cina anak-anak. Ya, kita sekarang mau lanjut masuk ke arena untuk bermain itu guys ya, permainan intinya itu. Dan ternyata di sini semuanya itu dikasih waktu, dan anak-anak kebetulan dia mau main prosotan, dan ternyata prosotan di sini cuma dikasih waktu 20 menit doang, setelah itu harus keluar, bayarnya pun 20 yuan, cuman untuk 20 menit. Makanya kita nggak jadi main di sini guys, kita main di tempat lain. Oke, dan kita masuk ke tempat lain guys ya, yang tempatnya sekitar
ada kalau 10 menit dari tempat yang tadi. Kita masuk ke arena permainan yang ketiga, guys ya. Ini udah beda tempat, tapi di sini lebih apa ya? Lebih enggak banyak orang dan juga lebih apa namanya? Lebih murah sih enggak sih? Enggak murah karena sama-sama itu prosotannya itu harus sama-sama harga 20 yuannya. Tapi di sini bedanya di sini kamu atau anak-anak bisa main sepuasnya, guys ya. Dari pagi sampai sore sampai malam terserah tetap sama 20 yuan. Seperti itu, makanya kita mutusin ya udah ke sini saja. Dan ini lokasinya juga dekat sama rumah adik ipar aku. Jadinya lebih apa lebih cepat dan lebih fleksibel seperti itu nanti kalau pas saat kita mau pulang. Hai guys, dan sekarang saya sedang berada di prosotan. Hai guys, dan sekarang aku lagi nyoba kereta. Yeay, ternyata seseru itu guys. Oh my god, meskipun panas-panasan tetapi emang seru banget. Serasa naik roller coaster. Karena aku kan takut ketinggian guys ya, makanya aku naik yang ini-ini aja. Aku gak kuat dan gak berani kalau naik yang roller coaster yang seram itu, yang tinggi-tinggi itu aku nggak berani guys. Makanya naik ini aja udah seru banget buat aku. Ini tiketnya murah guys ya, cuman 25 yuan. Itu udah bisa naik anak-anak sama dewasa. Anak-anak satu, dewasa satu, itu cuma tiketnya satu doang dan harganya 25 yuan atau sekitar 50.000 guys ya. Sekarang lagi naik guys, naik guys. Sekarang kita lagi di atas guys. Oh my god, seru banget ternyata. Ya akhirnya selesai, setelah muter-muter selama 3 putaran akhirnya kita mau turun. Hai guys, dan itu tadi keseruan kita saat Imlek main ke permainan-permainan anak-anak guys ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.